untuk perbicaraan semula. Ramai juga yang buat-buat komen dan akhir-akhir ini macam dah ramai yang menyerang. Terutamanya menyerang Dato' Azalina, menyerang Dato' Zahid, apa semua tu. Semua ni tak ada faedah semuanya. Sebenarnya saya rasa dalam sikit UMNO sendiri yang memecahkan ini menandakan bahawa di dalam pemilihan hari itu wujudnya kem-kem yang pro Zahid, pro Ismail Sabri, pro Hishamuddin. Mesti ada semua. Dan apabila kegagalan perbicaraan Dato' Sri Najib untuk diteruskan, keluarlah yang anti Zahid ni dengan hujah-hujahnya. Dulu masa nak sebelum perbicaraan, orang mesti nak telus, nak kuatkan, nak paksa. Salah tentang suasana pemilihan adalah di Kelantan, sebab dah ada yang tiga bahagian yang kena buat semula. Nah, perbicaraan ataupun pemilihan semula ni sebenarnya lagi memecahkan. Payah nak menang, dah jadi berpecah pula ni, lagilah tak menang. Tinggal lah apa tu, orang kata menang sorak kampung tergadai. Berebut jawatan untuk parti yang tidak berkuasa. Tidak berkuasa di Kelantan dan berkuasa ala kadar jadi pusat. Tak boleh buat keputusan yang utama, keputusan yang besar.